kita akan coba bersihkan besi yang sudah menghitam seperti ini, bekas terbakar. Dan ini hasilnya. Jangan lupa subscribe Kak Kos Koir ya. Oke, langsung saja. Ini dia ya, membersih kamar mandi Postek. Caranya gini, guys. Ini kan besinya yang mau kita bersihkan dari wadah. Di wadah kita kasih Postek secukupnya aja, guys. Nah, terus kita panasin. Nah, dipanasi, siram lagi. Udah mulai bersih ya, guys. Siram lagi, guys. Seterusnya begitu sampai bersih ya. Udah kelihatan tuh ya, bersih dari kerak-kerak hitam. Lama-lama ya. Setelah itu kita dinginkan ya, siram pakai air. Ini hasilnya, guys. Ada hitam dikit-dikit karena aku manasinnya nggak rata. Oke, gitu aja, guys. Selamat mencoba, jangan lupa subscribe.